Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan kembali ke Jakarta pagi ini dari Lok Semawe, Provinsi Aceh. Ya, Presiden berada di Aceh sejak Selasa siang untuk menemui pengungsi korban gempa bumi dan akan melaksanakan sholat tarawih pertamanya pada tadi malam. Presiden melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqomah Kompleks PT Arun LNG Lok Semawe. Di sini Presiden juga tampil sebagai penceramah. Presiden antara lain meminta korban gempa untuk bersabar karena apa yang menimpa mereka merupakan takdir Allah. Dalam ceramahnya, Presiden juga meminta kepada rakyat Aceh pada umumnya untuk terus menjaga perdamaian yang tercipta selama ini. Pagi ini rencananya Presiden akan kembali ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dari Bandara Malikusaleh, Lok Semawe.